pas ada istiqomah ini ingat sama dijinjing berat sama dipikul apapun bukannya kalau kita sama-sama berbagi kita tidak punya materi kita bisa sumbangkan tenaga jadi kita berkenan juga ada keterbatasan membasuh doa sehingga ada konsep gerakan-gerakan ini muncul di Lombok Tengah sehingga itu untuk kemanusiaan, untuk kebersamaan kaya bukan belajar harta kaya juga dari hati. Salam jalan. Tinggal 3 rumah lagi, insya Allah itu sudah ada donasi-donasi yang sudah terkumpul, tinggal kita action. Ya, semangat, semoga semakin banyak orang yang berbuat baik untuk sesama. Salam tulus angan. Tulus angan community. Nyala menurut itu berharga bagi dia.